mahasiswa merupakan komunitas sosial yang punya energi yang kuat. Yang ketiga, selalu ada potensi yang tersimpan di dalam mahasiswa. Ketiga, kemudian bagaimana mengasahnya, modal dasarnya sudah ada. Proses selanjutnya adalah mengasah dan menjadikan modal dasar itu menjadi sesuatu yang baik, menjadi prestasi-prestasi yang baik. Dan saya yakin seluruh mahasiswa kuncinya adalah kemampuan. Soal kemampuan, saya yakin semua sudah lulus SMA, semua sudah lolos dalam potensi akademik yang baik, sehingga tingkat kemampuan yang terus diasah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita semuanya mempunyai pengalaman yang sungguh luar biasa. Posisinya jauh berbeda dengan mereka yang sekarang berada. Tapi karena kemampuan, karena semangat, karena kejujuran, kita akan bisa meraih berbagai macam prestasi dan prestasi. Sekali lagi, modal dasar dari semua sudah cukup untuk bisa menjadi orang yang terbaik.